Kami hari ini melaksanakan pelaksanaan penyerah nibah kepada Kabupaten Bangli. Ini berkenaan dengan program kita di Badung. Dari dulu memang ini sudah berjalan, karena secara aspek yuridis dibolehkan sesuai undang-undang. Aspek filosofisnya adalah itu sudah dilaksanakan sejak dulu. Yang ketiga, aspek sosiologis, kita lala bersaudara semua. Oleh karena itu, melihat juga arahan dari Bapak Joko Widodo, Presiden kita, untuk menumbuhkan daya beli. Nah, salah satu konsep yang kita lakukan di Kabupaten Badung adalah melalui dana hibah. Ketika dana hibah yang kita berikan, berarti sektor non-formal, tukang, pedagang batu, pasir, semen, dan sebagainya, ini akan terjadi sebuah transaksi. Ketika itu ada transaksi, sehingga daya belinya kuat. Inilah salah satu contoh. Itu yang perlu kami sampaikan untuk implementasi daripada daya beli. Yang paling penting yang kita lakukan ini adalah untuk meringankan beban umat sedharma. Kita semua paham dan tahu waktu banyak habis diadat, uang banyak habis diadnya. Ini cara kita untuk memberikan bantuan agar kramo itu tidak mengeluarkan iuran. Kita berikan ibah, lalu dibangun itu secara utuh, kramo itu akan tambah guyub lagi. Tujuan kita adalah meringankan beban, itulah cara kita untuk melestarikan adat, agama, tradisi, seni, dan budaya. Sederhananya begini, Batur boleh maju, tetapi dengan kemajuan Batur, jangan sampai menggerus akar, adat, dan budaya yang ada di Batur. Itu kan? Selesai.